Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Ahmad Hidayah, di mana sudah berada. Syukur alhamdulillah saat ini kita jumpa lagi. Dan sahabat YouTube semuanya, kali ini saya berada di jalur yaitu dari arah Jati 7 menuju arah Sumber Cipaku, Pilangsari, Jatiraga dan seterusnya. Kebetulan saat ini saya berdiri di atas jembatan itu saluran air Cibuaya. Berkenaan dengan pada kesempatan ini, sahabat hidup semuanya, kondisi area pesawahan di daerah sini, luapan air Cibuaya ini sangat dahsyat sekali tentunya. Yang seperti kita saksikan di depan arah sana adalah merupakan ke arah Jatiraga. Ini air sangat membumbung, namun pada saat ini beruntung di area pesawahan ini belum ada yang menanam padi. Dalam artian saat ini baru akan menjelang proses penanaman padi. Dan kejadian ini pula sepertinya akan terus berulang setiap waktu, setiap saat, di saat musim penghujan datang. Ini salah satu penyebab adalah drainase mengenai saluran-saluran air yang tidak stabil barangkali. Ikuti perjalanan saya saat ini bersama di area pesawahan, yaitu antara Jatiraga, Jati Tengah, dan Jati 7. Ikuti perjalanan saya terus saat ini. Itu adalah merupakan arah ke Dusun Cipaku, juga tergenang banjir. Di depan sana ada perumahan yang ketiga saksikan. Ini sangat rawan sekali di saat musim penghujan. Banjir lumayan dahsyat, lumayan besar di saat musim hujan tentunya. Seperti yang kita lihat, seperti di semuanya, ini masih di area pesawahan wilayah Jati Tengah. Air sangat besar rupanya. Dan di sana pula nyawet katanya Pak Petani, seminggu katanya. Luar biasa. Ini merupakan sebuah PR besar tentunya bagi warga atau juga barangkali buat para aparatur-aparatur menahan dengan banjir yang selalu berulang-ulang di setiap tahun. Seperti yang kita lihat, ini merupakan karena intensitas hujan sangat tinggi, otomatis seperti ini. Sepanjang jalur dari arah Jati 7 menuju wilayah Dusun Cipaku, di sini rata-rata area pesawahan kebanjiran. Di sini yang kita saksikan, seperti yang lihat, seperti lautan. Kelihatan sekali, saudara. Sangat luar biasa dan luas sekali area pesawahan yang terendam di sini. Kita saksikan, kita lihat ini masih di wilayah untuk pesawahan Jati Tengah. Itu air luar biasa sekali, banjir. Diperkirakan curah hujan masih sangat tinggi di wilayah Majalengka khususnya. Dan ini sahabat itu semuanya, ini adalah merupakan jalur dari Jati 7 Jati Tengah menuju arah Desa Pajurang. Seperti yang lihat, dari kanan kirinya pun terlihat banjir besar sekali air di sini volumenya. Itu yang kelihatan adalah makam TPU Saleh. Dahsyat sekali air. Sekali lagi merupakan sebuah PR besar bagi pemerintah desa setempat, agar mudah-mudahan kelak untuk drainase atau saluran-saluran air segera diperbenahi, karena berkenaan
sangat-sangat seperti lautan. Mudah-mudahan sahabat itu semuanya dengan adanya tayangan ini menjadikan sebuah hikmah, pembelajaran, dan yang saya harapkan atau kita harapkan semuanya, pemerintah-pemerintah setempat, aparatur-aparatur setempat akan segera membenahi saluran atau drainase di mana suatu saat nanti tidak akan terjadi hal-hal banjir di lahan atau area-area pesawat ini. Mudah-mudahan sebuah tayangan ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila salah-salah kata, sekaligus saya undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.